kencur. Kencur. Cabai rawit. Cabai rawit. Garam. Garam. Terus. Gula. Gula. Itu ditambahkan air buat apa? Buat lebih encer ya? Tambah lagi yang. Wih, Mama Raida tambah lagi ya. Ini Mama Raida gagal diet ini. Menuju ngawasuh naon eta teh? Bang Eng. Bang Eng. Upami bahasa urang mah Bang Eng nya. Kalau bahasa kita mah, kalau bahasa ininya mah genjer ini teh ya, daun genjer. Ini teh oleh-oleh dari kampungnya Mamah Raida kemarin ya. Jadi saya itu berkunjung ke kampungnya Mamah Raida. Nah, buat teman-teman yang mau nonton atau yang sudah pernah nonton mungkin tahu ya, itu kampungnya Mama Raida. Dan saya tuh dikasih oleh-oleh genjer. Kita akan masak genjer nanti ya bareng Mama Rahmi. Bareng Umi Rahmi maksudnya. Hah? Ada lalaban. Itu teh daun itu. Kalau di sini disebutnya keresmen. Itu daun min. Daun min. Daun min ya. Kemarin juga pas Abi ngeliat di situ lalapnya daun min. Ih, seru pokoknya. Umi Rahmi gak ikut soalnya Umi Rahmi gak kuat jalannya. Jauh jalannya, mantap nanjak ya. Waalaikumsalam. Tos chat. Name Bame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Berjumpa kembali bersama keluarga kecil Mang Pep. Jadi hari ini seperti biasa kita akan masak-masak ya, setelah sekian lama kita tidak bikin konten masak. Dikarenakan situasi lebaran ya kemarin teh. Sibuk lebaran. Seperti biasa ditemani oleh Umi Rahmi dan Mamah Raida. Tuh Mamah Raida baru pulang dari kampung halaman ya. Kemarin saya healing. Healing. Kemarin juga saya kan berkunjung ke kampung halamannya Mamah Raida. Alhamdulillah ya teman-teman, kampungnya indah sekali. Berada di kaki gunung dan cocok sekali untuk healing-healing. Mungkin buat teman-teman yang ingin menonton atau yang belum menonton kampung halamannya Mama Raida, nanti linknya saya simpan di deskripsi ya, link videonya. Apa itu yang sekarang mau kita masak nih? Genjer. Ini genjer oleh-oleh dari kampungnya Mama Raida ya tuh. Genjer, terus ada lalapan. Ada lalapan ikan asin. Ikan asin. Sambal. Sambal beledag ya, atau sambal mercon kesayangan kita. Tuh Mama Raida sedang menggoreng ini
Oh, sambalnya sama sup. Ini tekan di lotek. Oh, di lotek. Oh, jadi masaknya mau di lotek ya. Yang belum tahu lotek, saksikan terus videonya sampai selesai ya, teman-teman ya. Mau bikin sambal apa itu teh? Lotek. Lotek. Buat lotek, sambal lotek atau sambal kacang ya. Atau sambal apa namanya? Pecel. Sambal pecel ya disebutnya. Bumbunya apa saja coba? Soalnya kadang ada penonton yang penasaran. Apa saja coba, Mi? Kencur. Cabai rawit. Garam, terus gula sama kacang tanah ya, yang disangrai tadi, yang digoreng tadi. Enggak pakai mecin ya? Tidak pakai mecin. Nah, itulah bumbunya ya, teman-teman ya. Yang penasaran, yang ingin buat di rumah silahkan ya. Dan ininya juga tidak harus apa? Ini teh? Lembek bedok. Maksudnya tidak harus pakai sayurnya bebas ya, tidak harus pakai genjer, bisa juga labu siam, terus kangkung bisa ya, bisa. Kangkung terus toge. kacang panjang, toge. Jadi teman-teman bisa berkreasi ya. Cuma yang kita gunakan sekarang yaitu ini bangeng atau genjer. Tuh kacang tanahnya ditumbuk atau diulek sampai halus ya, atau bisa juga di blender ya. Kurang enak ya kalau di blender. Enak diulek, lebih enak diulek katanya ya. Tapi tergantung selera masing-masing lah ya, kalau itu bisa di blender juga kalau tidak ingin ribet mah ya. Selain bikin sambal pecel, kita juga mau bikin sambal apa? Sambal mercon? Sambal terasi. Sambal terasi ya. Tuh kita lihat bahannya apa saja? Cabai rawit, tomat, bawang merah, bawang putih, sama terasi. Terus terasi. Oh iya, ini terasi udang. Ini terasi udang cap apa ya? Pakai terasi ya.
Yuk kita makan yuk teman-teman yuk. Makannya sama lotek genjer. Ada lalapan ya, kita lihat tuh menunya. Nah, ini lotek genjer nih. Lotek genjer, ini sambal terasi. Ada ikan asin, ada pindang ikan mas, ada lalapan daun mint ya tuh. Oleh-oleh dari kampungnya Mama Raida. Nah, sekarang Mama Raida sama suaminya tuh, teman-teman ya. Tuh, ini Mama Raida bareng suaminya. Komplit sekarang Maya keluarganya. Wih, mantap sekali. Sambalnya lada. Dari loteknya lada. Loteknya lada. Sambalnya nuat, aduh. Sambalnya menggigit katanya. Ini biasanya yang suka pedas mah Mama Raida ini teh. Mama Raida mah suka pedas-pedas. Tuh ikan asinnya. Ah, mantap deh. Ini mau we. Eh, mantap sekali ya. Menu hari ini di bulan Syawal. Menu setelah lebaran ya. Sama cumi tebalannya itu jengkol kayak mau seep. Oh iya, cumi sakirat ini sakun sama itu sot kena ayo bioha balanya itu genjer lalapan pecel sambal satuin. Enak. Mantap Waduh, ini Papi Raida sudah berapa kali nama ini? 4 kali ya? Nambah daya. Misalkan Mama Raida sama Umi Raida, sama Umi Rahmi. Mantap ya? Mantap banget. Saya juga sampai tergila-gila sama masakan mereka. Aduh. Karena 5 bulan kerja, nggak nemu kayak gini. Jadi sononya? Ini kejong asin menang. Itu pada resepnya. Lunuk. Lalap naon sih? Lunuk. Lunuk. Di lubung teh nak. Kebon gitu. Muncak. Di lubung garu. Di lubung. Daun naon? Lunuk. Bahasa Indonesia naonnya? Naonnya. Coba nih, di kebun di persawahan mah teh anu kemah asli. Ayeuna di hutan? Heeh. Oh.
asli dari hutan. Kita siapin yang sambal deh buat si mata. Aduh, pedas ah. Nikmat. Nambah yang. Ih, Mama Raida nambah lagi ya. Ini Mama Raida gagal diet ini. Setelah kemarin bulan puasa ceritanya mau diet. Eh, enggak jadi. Pas setelah lebaran gagal diet ya. Duh, mantap sekali ya masakannya. Jadi nambul ya, enak ya. Nikmat. Masakan kampung memang nikmat sekali ya. Apalagi yang sudah bosan dengan masakan kota, daging atau barbeque atau apalah. Masakan kampung mah walaupun nah, sederhana. Enggak tahu saya juga. Pokoknya makan makanan kampung mah walaupun sederhana tapi bikin kangen tuh. Bosan. Apalagi ada ikan asin sama jengkol. Eh, Mama Raida sampai 5 kali nambah kalau ada jengkol mah ya. Dijamin tuh. Berat badannya naik kembali tuh. Ah, mantap sekali ya teman-teman. Makannya saya juga ini sampai ngesang, sampai berkeringat. Ini sambalnya pedas sekali tuh. Kesukaan Mama Raida ya. Nikmat tak? Alhamdulillah. Bapak Raida, gimana? Mantap. Mantap ya, alhamdulillah ya. Oke, teman-teman semuanya. Sampai di sini untuk video hari ini ya. Terima kasih sudah menonton dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.